Muhammad Jasi 17, ke Amira Jasi 7, dan Farus Aswani Penti Rosmi. Okey, dan di sebelah kiri saya pula Abang Nordin. Sebelah sudah pasukan Panther, Abang Nordin sudah perkenalkan pasukan anda. Terima kasih. Salam sejahtera. Pasukan Panther diwakili oleh pemain-pemain remaja. Terdiri pada Nur Najiha Nasha, Yesi nombor 10, Nur Amirah binti Saad, Yesi nombor 9, Nur Hasanah binti Ismail, Yesi nombor 13, Nur Parisha Asira nombor 11, Nur Nasira binti Ismail nombor 12, selaku ketua pasukan, dan Nur Shkimimi Yesi nombor 14. Okey, seperti yang saya sebut, ini merupakan pertemuan dua pasukan yang belum lagi tewas sebenarnya semenjak perlawanan bermula pada pagi tadi. Merupakan pertemuan yang sama-sama saya rasakan sengit menentukan Johan dan Johan kumpulan. Jadi sama-sama kita saksikan, ayo pasukan suara. Ayo pasukan suara, Wira Satria. Ya, biasa tadi, memang pasukan ini belum lagi tewas dalam dua perlawanan yang dahulu. Masing-masing mengumpul 12 mata dan masing-masing mengatur strategi baru. Kalau kita tengok berbanding dengan dua perlawanan yang lalu, kedua-dua mengatur strategi baru. Dan kita harap perlawanan ini lebih menarik kerana dua-dua cuba menampilkan persembahan yang terbaik dan mengekalkan kejuaraan berpasukan. Ya, Cik Din, ya, hari ini kita dapat melihat bahawa ini adalah pertemuan yang kita nantikan bagaimana kesudahan sama-sama kita saksikan. Dan ketika ini masing-masing saling serang menyerang, 3-3. Hanya kesilapan sedikit yang mungkin akan menentukan keputusan. 3-3-1. 3-1, Panther 3-1. Tapi semangat juang Panther masih ada di situ. Dan kita harap strategi yang diatur oleh pasukan Panther akan kekal. Dan tidak, semangat jati diri, semangat kesukanan yang tunjukkan, semangat juang. Ya, masih telah berjaya di memenangkan.